sini ada 4 jenis. Ada siamang, kera, beruk, dan kiak-kiak. Nah, tangan kanan. Kanan. Nggak mau aku, kanan. Kanan. Kanan? Bandel kau. Kanan ku bilang. Nah, tangan kanan. Kanan. Nah. Nah, sini. Yuh, kasar kali kau. Nah, jangan kasar-kasar. Lembek-lembek. Pisan. Hei. Nah, ambil kau nah. Jangan. Untung. Kau sama perempuan berani, kau sama ini enggak berani. Ngejek aja. Kerja kau terus ya. Mau kau pisang? Mau kacang nah? Tutup. Meh. Pisang. Hei. Kalau dalam satu kelompok itu ada kurang lebih 80 ekor. Ya semuanya tahu lah. Semuanya hafal lah sama wajahnya, tingkah lakunya, wataknya semua tahu. Ya, mana yang bisa diajak bercanda, mana yang harus serius. Rambu. Tangkap. Sini. Baru kukasih, nah. Rambu, nah. Jangan nakal, jangan. Nah, sama Muna. Tempat ini kami buat pelestarian. Itu supaya, itu membuat tempat wisata. Supaya Danau Toba ini ada wisata seperti ini. Saya di sini hutan lindung ini melestarikan kawasan hutan lindung. Pertama, karena banyak orang mencuri buat kayu untuk macam-macam lah atau sampan. Saya usir dibilangnya kurang gila. Habis itu ciptakan lagi monyet ini. Datang sesudah maju, masuklah dari koran, wartawan semua pers atau TV, masuklah sesudah maju, ya. Datanglah Pak pemerintah dibuatlah jadi objek wisata, tapi dikoplah ini. Ya. Dikop. Orang itu makan nasi bungkus aku ikan asin. Datang cucuku harus bayar kata, aku tinggalkan dari sini, tiga punya tua. Jadi terbengkalai, bapak ini kejar-kejar entah kemana-mana. Jadi terbengkalai, mau nggak mau monyetnya turun ke jalan mengemis. Karena bapak nggak di sini. Turunlah monyetnya mengemis. Nah, jadi akulah meneruskan. Meneruskan langkah mendiang tadi, supaya mereka jangan di jalan seperti yang dulu. Ya, perjuangan bapak itu di sini berat. Mulai dari tahun 80 tempat ini dibuka sama bapak. Bapak itu berpikiran, ini bisa dibuat tempat wisata. Karena bapak punya talenta, punya apalah dibilang, punya kemampuan untuk binatang. Kalau bisa, disinilah kalian tinggal. Nggak ada teman main anakku nanti. Jadi terbelakang nanti dia sama kayak awan. Masa nanti monyet lagi kawannya main. Inilah aku sini. Dari mana dia? Mama antara abang ngaji, ya adik sinilah sama ayah. Adik kan gak ngaji kan? Nah itu, Amang itu sampai keluar omongannya sama orang rumah. Herannya aku nengok suamimu itu. Mulai nikah kau sama dia, gak pernah aku makan lagi pisang ini katanya. Gak pernah lagi aku rebus ubi ini katanya. Sama monyetnya dikasihnya semua katanya. Jadi datang orang rumah, cemana lah pak. Udah sayang dia sama monyetnya. Mana lah katanya. Ya, gimana bahasanya? Apa yang mau dibilang ya? Namanya udah tiap hari gabung sama monyet gitu kan. Ngurus monyet ya senang aja. Kemarin Abang bilang beli, ayah bilang beli mobil remote kan? Iya, kenapa? Nanti kita beli lah. Iya. Nanti. Duit aja. Nah, duit gua mah. Makanya kadang kalau apa ada dapat rezeki dari mana itu diutamainnya sama dia dulu, apalagi kalau dapat untuk dikasih kayak ada donasi untuk monyet, itu kita utamakan memang untuk monyet. Makanya kadang kalau dia beli pisang, kita dilarang makan sama dia. Karena katanya itu untuk Sinelli, apalagi Sinelli kan
Dia biasanya makan aja, makan pisang aja. Dia keluar di luar tuh kayak daun-daun, kita nggak tahu dia apa dia makan. Beda sama beruk, kalau beruk masih bisa ngemis di jalan. Makanya si monyetnya kita tarik, kayak mana caranya supaya naik ke atas. Itu tadi harapannya ada stok pakan lah. Bantuan pakan. Gak ada lagi, habis bro. Habis. Ya, karena kurang makan di sini. Siamang pun kadang mau turun itu ke jalan. Pernah itu satu ekor siamangnya mati, di, kalau nggak salah di atas Panahatan. Itu ada pohon di seberang jalan itu rantingnya berdekatan lah. Jadi lompat siamang, si pohon yang satu sebelah jalan tadi, dia nggak ada lagi bersebelahan ke bawah gitu. Karena dia mau nyebrangkan siamang. Jadi sebelah pohon itu tegangan tinggi, listrik, tegangan tinggi. Jadi dia setelah ke pohon itu, dia pegang wire, langsung mati lah lengket di situ. Jadi ha, seperti itu. Setelah lengket baru dipoto, terus adalah tindakan supaya jangan nyebrang lagi, si pohon tadi ditebang, dirantingin, ditebang. Jadi ya, ya maklumlah negaraku, setelah terjadi seperti itu baru dibuat antisipasi. Nggak bisa pun, kalau nggak bisa, kalau nggak pemerintah itu nggak bisa diandalkan, kan masih ada yang peduli. Masih ada yang peduli lagi itu sama tempat ini. Ya, kayak aku lah kan, tangan sama kaki masih ada. Kayak tadi lah yang dibilang ibu ada orang kantor, kan ku bilang, bu, kayaknya sekarang aku nggak ditandatangani nih sama kepala walai. Aku bilang, kenapa? Ah, benci kali bapak itu nengok aku. Aku bilang, loh kok kayak gitu? Ya iyalah, ini pun pakan monyet, nggak tahu kayak mana anggarannya. Katanya mau keluar, rupanya ditahan, aku bilang. Jadi mau gak mau kayak selama inilah kembali. Ya dari gajiku lah aku bikin, bu. Beli pakan monyet, aku bilang. Oh, ada juga gaji? Dikasih gaji memang honor dari BP2LHK 2 juta per bulan. Kalau nyendat-nyendat pakan orang itu. Pakan yang dikasih dari BP2LHK. Ya mau gak mau, memang wajib harus keluar. Beli pakan. Ya dibelikan lah. Daripada kita tidur perut kenyang. Mereka itu berkeliaran karena perut lapar, ya bagus ya dibagi-bagi. Mopi! Anjing! Sini-sini, nah. Ini kebetulan ada orang Cina ngasih jagung di bawah dua goni kayak gitu. Ya pernah sih bilang orang itu, gimana bang caranya membantu ini, katanya. Kalau ada niat membantu, ya langsung ke BP2LHK aja, aku bilang. Jadi, datang orang itu bilang, ah kalau ke kantor, udah ngertinya aku cara kerjanya itu pasti disunat-sunat nanti, katanya. Aku bilang, kan monyet ini kan kasihan terikat pinggangnya. Kita masukkan di kandang aja lah dia. Biar bebas, biar jangan sakit pinggangnya, aku bilang. Jadi mau dikasihnya sama aku. Apa nama kantor ini? BP2LHK Noli. Panjangannya? Gak tahu. Kantormu sendiri pun lupa ya? Lah, mana kantorku ini? Oh, jadi? Ngabsen juga kemari. Jadi kalau ini dia, nama di KTP, sesuai KTP. Jadi kalau nama pemberian almarhum bapakku, Detim De Tombak. Detim De Tombak, tombaknya itu hutan. Ngabsen tiap hari kan? Iya, ngabsen. Tiap hari. Pandi sama suami. Hujan. Hujan lebat-lebat. Apa? Mudah ini. Bapak, awak sendiri di rumah. Bang, takut corona. Bapak. Sering ke kantor nggak pakai sendal? Nah, ya, sendir. Kalau nggak pakai sendal, ya, sendir. Sering ditegur? Ditegur. Kadang orang itu bilang, kenapa jumpain kepala balai itu kok nggak pernah pakai sendal, pakai sepatu, katanya. Jadi aku bilang, ah, ya nggak apa-apanya itu, aku bilang. Kalau sendal kalian tanya kan, monyet belum makan nggak kalian tanya.
Ya karena adanya isu-isu virus corona ini, ya untuk sementara waktu dari kantor kehutanan tempatnya tempat kera ini ditutup dulu. Ya nanti kalau udah stabil baru boleh dibuka lagi katanya. Sedangkan sebelum corona masuk ke Indonesia aja, pengunjung aja udah jarang datang, apalagi dengan kedatangan virus ini. Ya makin sulit lah nantinya. Sementara tempat kita ditutup, bilangkan ini. Jadi nggak apa-apa, aku bilang. Tapi nanti pakannya kayak mana, aku bilang. Mereka menjawab, ya nanti diurus. Tapi ya udahlah, terserah mereka lah. Cinta karena cinta. Asdi, puk nanti, puk. Dik. Udah mama, Dik. Buka itu, Bang. Jadi tadi kebetulan baru beli ubi juga. Itulah untuk hari ini, mungkin sampai 3 hari inilah. Ya selebihnya nanti ya paling ke tempat mertua ngambil ubi atau pisang kalau ada. Apa? Cepat. Kok cepat ku bilang. Lomba lari. Ini abang lama ini, Bang. Abang bawa ini. Abang bawa ini. Ya dalam seminggu aja dia kalau nggak kita kasih makan tambahan, dia bisa turun ke jalan. Ya, dalam seminggu, apalagi sampai berbulan-bulan dia. Nanti akan bisa jadi hama, terus mengganggu pemukiman lah gitu. Ayo Nelly. Udah lama kalian nggak makan ubi kan? Sebenarnya sih, ya kalau di habitatnya ya udah di habitatnya, nggak usah dicampur tangan di manusia. Tapi karena aku pribadi, ya kan karena pemanasan global sekarang nggak seperti dulu lagi buah kayu alam berbuah dengan leluasa. Nah, jadi mereka cuma di kawasan hutan ini aja. Jadi kalau ada pun dia pohon berbuah, itu paling dekat kebanyakan di pinggir jalan. Jadi ini mau turun ke pinggir jalan ke pohon yang berbuah itu. Makanya kadang tergiur ke sebelah jalannya, itulah mau kadang sampai kesetrum di pohon apa di tiang listrik. Karena apa? Dia nggak mau harus ke situ karena di hutan udah nggak ada. Kalau yang kelindas biasanya kayak ginilah dia ini, yang tangannya habis. Nah ini. Ya kalau tangan ngambil gitu kelindas, biasanya kalau kejar-kejaran dia mau langsung mati tempat. Jumpa lagi tuh mayatnya di jalan. Walaupun nggak layak lagi dilihat karena kelindas. Ya apa lo mau dibilang? Siapa yang mau disesalkan lagi kan? Udah terjadi. Itah ya, bagian Miki dan. Ini bukan 1-2 kali lagi kejadiannya kayak gini. Ini masih apa nih? Masih dibilang jarang lah yang kecil mati. Biasanya yang besar-besar kena tabrak mobil. Ini udah rata-rata nih semua tempat penguburan monyet ini. Nah, jadi kalau yang di jalan itu, ya namanya kera, bruk gitu. Kalau bagi mereka, pemikiran mereka, nggak dilindungi, ya udah biarin aja. Yang ditabraki mobil, yang segala macam gitu terjadi, ya udah nggak masalah menurut mereka.
Ya ini, bukannya nggak bisa dia cari makan sendiri di hutan. Tapi kita kan membantu. Karena di hutan pun nggak pasti mencukupi lagi makanannya. Jadi kalau turun dia ke jalan, ya karena kurang makan lah dia di hutan, jadi turunlah dia ke jalan ngemis. Dia ada tersimpan di memori otaknya ini. Kalau mobil berhenti ataupun pelan, dia udah langsung tahu itu bahwa mau ngasih makan. Karena itu terbiasa tong itu. Tuh. Dia lari tuh, dia enggak peduli. Tuh, dia kejar itu. Ha. Tuh. Tuh. Nah, dia lari. Dia berharap ada yang lempar. Tuh, mau tiap hari, pastinya tiap hari lah pasti ada lah yang ditabrak mobil. Karena kemarin dalam satu hari bisa dapat kutu jarak 2 meter. 2 ekor di lindas mobil. Itulah keinginannya supaya jangan dikasih makan di jalan. Walaupun kita buang sampah gini, tuh mikirin dia itu makanan gitu. Jadi kita harapkan mereka tuh naik dari jalan kemarin, kita kasih di sini. Gitu. Kalau kasih di jalan nanti jadi ketergantungan di jalan, jadi hama gitu. Jadi kalau dia di sini orang nggak ngasih makan lagi di jalan, udah kesini semua. Jadi di sini dia bisa kita buat teratur gitu. Ini umurnya ada berapa nih? Ini di atas 30, Bu. 30. Santai dulu ya, Nele ya. Panggil dulu kamu ya. Ini si Nele. Iya. Ini yang ditakutkan ini si Amang ini turun ke jalan. Kok turun ke jalan nggak ditabrak mobil, tapi tangkap orang. Itu yang sebesar-sebesar yang kayak gini lah anak-anaknya ini, tangkap orang. Sabar dah. Sabar dah. Dulu pernah ini anak si Amang mau dibeli. Bang, anak si Amangnya saya bayar lah ya 50 juta. Jangan lecek, gue bilang. Nantinya kan pasti beranak lagi, katanya. Jadi aku bilang, bapak rupanya jantannya, aku bilang. Mentang-mentang Acik banyak uang, dikit-dikit Acik mau beli. Ya kemungkinan enggak sampai ke situ pikirannya. Kalau itu ya yang bagi mengerti aja yang tahu. Ya karena sekarang sifat manusia itu, manusianya aja yang manusia. Tapi kelakuannya udah melebihi monyet. Lebih bagus kita bergaul sama monyet, karena kita tahu mereka itu monyet, bukan manusia. Am, buka mulut. Am. Kau memang kau rusuh. Ini kenapa luka tanganmu? Tengok dulu. Tanganmu kenapa luka ini? Tengok tangannya dulu. Ini kenapa luka? Luka ini tangannya. Siapa yang gigit, Pak Pal? Tengok luka Pak tanganmu, Pal. Ini luput atau belum? Ya. Kenapa luka tangannya, Pak? Ada dua ini ya. Iya. Dulu udah empat. Jantannya ya. Untuk kau kan, selangkahnya takut muka. Habis. Tara. Kayak gini lah ini, kalau di alamnya dia, ya makan buah kayu alam, donan muda bahkan serangga, 1001 jenis buah kayu alam. Kok turun dia ke jalan, apa yang dikasih orang, pop mie dikasih orang, pop mie pun dimakannya. Kalau bekas jajan, kalau pelak manis, itu pasti dikunyahnya sama plastik-plastiknya. Ini sini, sini nah, dia tahu kalau saya itu mau ngasih makan si jantannya. Kayak rencana ke depan, ya harapannya selesai lah pandemi, nanti akan kita tarik yang ada di jalan, kita ramein lagi. Macam mana? Jadi harapan kita untuk menarik dia ke sini ini bagaimana caranya? Ya pakannya loh, Bu. Pakannya ya, Pak. Jadi kalau biaya per bulan berapa dia makan? Kalau per bulan, Bu, saya nggak langsung per bulan. Ya saya kasihnya contohnya wortel, pisang, ubi. Kalau kacang saya nggak mau masukin kacang karena itu nggak mengenyangkan. Okay. Itu. Jadi nanti dia kalau sudah satu hari makan sekali, dia itu akan tetap kita kurangi. Sampai terakhir kita tidak kasih makan. Supaya dia cari. Supaya dia cari.
kita putus hubungan kita. Tapi dengan itulah mereka. Takutnya kita dia balik lagi kalau kita putus itu. Tapi dengan kedatangan pengunjung. Oh iya. Gitu. Pengunjung yang akan memberi mereka makan okay. Di sini. Oke. Selama ini waktu datang pengunjung enggak ada distribusi. Nah, ada pengunjung mereka suka rela masukkan donasi gitu. Enggak, maksudnya kan di manage kayak harusnya di manage gitu. Berarti kalau misalnya 500.000 per hari? Wah, mahal kali itu, Bu. Udah termasuk besar. Itu udah cukup. Satu hari. Mainan 500.000 ya. Kadang orang kampus itu ngasih 300.000 2 minggu. Oh, ini selama ini dari situ. 2019 tahun 2020 enggak ada lagi. Makanya saya buat live di Facebook. Oke. Ya. Nain. Nain. Hai, Horas, bertemu lagi dengan saya, anak Misi Manik Parheri Kidoaw. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih banyak, sudah selalu mendukung saya, terima kasih banyak, sudah selalu mengikuti live saya, karena saya mau menghibur teman-teman semua, agar teman-teman terhibur. Jadi apabila melintas dari Siantar ke Prapat, selalu diingat, jangan memberi makan mereka di jalan raya, datanglah kemari. Ada saya di sini untuk menemani teman-teman memberi makan satwanya. Jadi saya akan coba panggil. Jadi saya panggil menggunakan tanduk kerbau. Ini peninggalan dari mendiang bapak saya, pawangnya. Jadi kalau saya di sini itu penerus. Makanya tanduknya ada seperti sambungan. Nah, inilah sambungan generasi kedua. Jadi diikutin aja teman-teman. Jadi kebetulan ini juga ada teman-teman yang lagi buat dokumentasi tentang tempat kita ini agar ada kepedulian dari pemerintah setempat. Kalau ada, kalau nggak ada ya nanti kemungkinan. Nah, jadi kebetulan dari sini grup si Tison, si tukang cetaki. Omah laki, nah bapak dohoran nate. Nah badal-badal, mau si badal dang adong, grup si badal dang adong. Omah si Tison, omah si Tison. Jadi Oman sering membayan atraksi-atraksi yang sungguh sangat memalukan. Komen pertama apa lah ya? Hahaha, enggak ngerti. Ah ini si Tison, inilah tingkah laku si Tison ini. Nai. Astagfirullahaladzim. Nai. 2, 1, action. Pelan-pelan. Jangan. Pegang sisi berat tang orang tuh. Sopan. Nang benar-benar kayak itu ani lomom. Sopan. Senyumnya jangan lupa ya. Tetap senyum ya. Ini belum jumpa sama si Amang lagi kok. Kalau jumpa sama si Amang enggak apa-apa. Dan kok maling. Iya, dia berubah gitu. Jangan kelihatan cemas. Horas. Destinasi wisata di kawasan Danau Toba tak melulu soal pemandangan danau dengan deretan bukit dan kaldera saja. Di sisi lain, banyak destinasi wisata yang berpotensi meningkatkan daya kunjung wisatawan di Danau Toba yang merupakan kawasan strategis pariwisata nasional. Salah satu destinasi pariwisata itu adalah Monkey Forest di Sibaganding, Parapat, Kabupaten Simalungun. Monkey Forest merupakan hutan lindung yang dihuni berjenis kera, beruk, dan siamang. Ada yang menarik di sini. Untuk memanggil para hewan primata dari dalam hutan, pawang meniupkan trompet khusus yang telah dimodifikasi dari tanduk kerbau.
matamu laut tuna daging monyet ini. Soalnya enggak bisa aku, ular monyet enggak bisa. Cerita monyet lah kau. Ah. Ingat nah. Aku dulu lah ceritanya ini. Ah. Pernah di daerah pas lagi ada proyek ya. Jadi biasalah pas hari Minggu. Bosan kami di base camp, jalan-jalan aku ke sekitar proyek. Di mana ini, Bang? Ada dia, di apalah. Semuanya kau mau tahu. Nah, jadi sekali waktu jalan aku ke sekitar proyek itu. Jadi kulihat ada satu warung. Jadi di sana warung ini kan agak jauh dari pemukiman. Makanya wah ini surga ini, kalau ini cocok ini buat minum-minum tua atau apa ini kupikir kan. Wajahlah kawan singgah situ. Tengoklah sampai di samping warung itu. Wih, terkejut. Rupanya udah entah 9 entah 10 ekor dijejerkan pas kayak orang di tergeletakkan gini tangannya itu macam orang. Warung paling enggak tahan apa. Tengok lagi masih ada anaknya, anak monyet itu, peluknya lah mamaknya ini, induknya ini, mungkin masih mau nyusu atau mau apa, air matanya pun kayak nampak. Jadi tapi susu, mamaknya udah mati? Iya udah mati, udah berjajar sebenarnya. Tapi kok. Anaknya itu masih ada hidup? Ada anaknya yang hidup di situ. Dibawa juga? Enggak, anaknya kan gak akan lari, tetap aja dia dipeganginnya mamaknya. Tapi oh gitu ya? Mayat-mayat apa ini, monyet ini udah dijajarkan. Udah dijajarkan gitu. Ya? Yes, itu yes, udah yes. Dikupas kulit. Enggak, masih dijajarkan gitu aja. Mati, sampai merinding aku ngeliatnya. Merinding campur sedih sama udah apalah. Nah baru yang paling ironisnya lagi. Jadi aku tanya, ngapain lah ditembak ini monyet? Sampai gini. Untuk apa ini, apa mau di air keras atau begini? Tapi kok apa lu? Jadi aku tanya iseng kan sama yang punya. Untuk apa ini bang monyet-monyet ini bang? Abang gak tahu. Enak kali dagingnya nih bang kalau dijadikan tambul. Tak mendengar itu, udah hampir mual, hampir apalah, nggak bisa gue bayangkan lagi. Ya, tambul, terus? Wah, dia tambul jadi diapain belum? Direndang bang, enak kali nih bang. Nah,
tahan aku nengoknya, aku pun udah mual setengah apa segala macam. Ah, mana lah aku ini pikir. Gak betul lagi ini pikir, ku tinggalkan lah tempat itu. Oh, jadi gak minum lagi abang? Gak, abang gak mau lagi lah, udah hilang suruh ku nengok. Jadi gak? Pas kayak orang ku lihat begini. Gak sempat abang lihat dimasak? Gak kepingin lagi aku ngeliat dimasak. Gak kepingin lagi ngeliat lah. Masalah monyet, masalah dikonsumsi. Emang sering lah kita dengar ada bangsa-bangsa lain juga. Macam-macam lah itu ya. Masukkan ke air panas, plung. Baru main bedal pakai pisau langsung otaknya sedot. Gitu ya? Pernah lah dengar campur itu minum-minum sake iya. Kayak atau apa. Nah, mungkin, tapi gak usah jauh-jauh sampai kesana kita. Di tempat kita juga. Gak usah aku sebut lah lagi, lagi daerahnya. Tersinggung nanti orang itu bilang. Bisa bu. Banyak juga itu, ada berapa ekor? Wah ini masih dikit ini lah, ini masih dikit ini. Di mana ke? Kurang tahu di mana. Berarti peternakan? Bukan diternakan. Enggak tahu, kayaknya ditangkapin orang kan baru dijual, baru orang bapak ini ya karena kasihan dibeli, lepaskan. Niatnya memang supaya kembali ke alam, jangan ada yang dikurung. Om Ming Jin Nai Zi Wu Lao Si Yi Wu Lao Si Jin Wu Ku Qi Mi Da Wu Zi Yi Wu De Tu Su De Ku Po Ti Sa De Yi Po De Po La Mi Do Wu Si Wu Guai Gu Wu Yu Kung Bu Yin Li Din Da Meng Xiang Jiu Jin Nie Pan San Si Zu Po Yi Po De Po La Mi Do Gu De A Niu Da La San Ya San Po Ti Gu Zi Po De十大神咒十大明咒十五上咒十五等等咒能除一切苦真实不虚故说般若波罗蜜多咒。铁切那斯多揭利萨婆诃南无阿弥陀佛耶哆达切哆耶哆帝耶哆阿弥利多婆毗。毗迦兰帝阿弥利多毗迦兰哆切弥尼迦切那斯多揭利萨诃。王昔所造诸恶业，师傅嘞，阿弥陀佛，阿弥陀佛，开放，一起善念。Loh ini kok peluk-pelukan? Iya, ganteng wang. Ulang kue ya. Iya, kue ya, kakin. Kita bang jawa, itu mah. Iya. Siap dapat pisau, Bang.
tali. Mana? Itu di ranting tuh. Hmm. Yang dilepas tali. Heeh. Ya, udah. Dingin kedinginan ini. Udah. Kedinginan ini. Ya, sana yuk. Lepas. Bangun nih. Si monyet ini kan hama di ladang. Jadi si masyarakat ditembak isi induknya. Induknya mati, anaknya diambil dijual ke Medan. Dijual ke Medan. Terus dibeli sama cik ini, mau dilepaskan ke alamnya lagi. Jadi saya tanya, kenapa bisa dia dapat anak yang kecil tuh? Rupanya mereka tangkap yang induknya dulu, dibawa, diekspor sampai ke China. Jadi yang tinggal ini, mereka masuknya kan nggak boleh masuk di China. Mereka melalui Ukraina, berisi Indonesia melalui Ukraina. Ukraina yang nanti pakai di darat, antar ke China itu. Buat jadi apa itu di sana dimakan. Sebenarnya dulu kita nggak tahu banyak tempat yang kita beli ya, tapi sedikit. Tapi saya tuh semua kumpul di Jalan Bintang. Jadi kalau kita nggak beli, kayaknya nggak sampai hati ya. Dan kita sekali beli tuh borong semua. Yang ada dia semua kita borong semua. Yang kali hari ini dia ada 125 ekor, saya borong semua. Ya. Ini udah terus menerus berarti setiap kali bapak datang sana terus ada. Ya, dia di sana dia sering ada. Kadang-kadang ada 30 ekor, 50 ekor ya. Kadang-kadang ada 200 ekor. Ya, kita borong lah. Katanya kalau ini kegunaannya untuk kekuatan, mitos lah ya. Artinya ya mungkin yang percaya. Bagi yang nggak percaya, kita nggak tahu. Tapi pada umumnya iya. Mereka dibelai, diambil otaknya, disedot langsung. Iya. Iya. Kira-kira masih ada apa enggak itu? Kalau untuk saat ini sering dengar, tapi kita langsung sih belum pernah lihat. Kalau kita tahu dia untuk dibelah, kita pun enggak mau jual. Kita enggak mau. Walaupun harganya dibilang, "Ah, saya beli dengan double," kita enggak mau. Yang pesan itu Pak Conga. Dia adalah ketua dari kita untuk melepaskan Fangsen. Jadi kita ya namanya relawan, kita membantu. Kita penjual dan dibawa kemanapun kita mengikuti ke lokasi yang paling aman untuk melepaskan ya monyet-monyet lah. Karena dari awal ini kan dalam acara rangka sembayang, kita bingung melepas monyet di mana. Tapi berkenal kita ke Prapat, ketemulah sama Pak Manik. Dapatnya dari mana monyet-monyet? Biasanya dari pedagang yang lain, pencari, pengumpul. Pembeli kan selalu datang. Itu keperluan apa kan kita tidak tahu. Cuman lah mau dibilang ya, kalau menurutku ya, kalau nggak ada yang cari, yang beli gitu kan, ya pasti nggak ditangkap sama orang. Ya maunya jangan ada yang beli, biar jangan ada yang nangkap. Oh,
Kau nak dilihat dua miring om. Bayar nama ni orang nunggu mata nak hira mata ni dia ni. Teri dah orang ni. Teri dah. Udah tertembak. Iya. Boy. Aku lah hati-hati. Jadi memang kehadiran cukup mengganggu ya Bang ya, iya, saat musim panen. Biasanya pada musim apa aja ya? Bulan 4 lah, bulan 5. Padi pun dirusaknya juga. Padi mau juga ya? Iya, ini padi orang ini katanya 2 meter dari pinggir sana dirusak itu. Pijak-pijaknya lah itu kan. Kalau tambu tuh diapain biasanya? Di rentang lah kok. Mau lagi nak? Nggak mau. Kenapa? Maunya kamu yang lagi monyet? Hah? Nggak. Kata orang itu enak yang monyet. Nice, nangis monyet. Kenapa nangis? Dipotong, dimasak. Kalau nggak dimasak, dibakar. Dimakan, ini nasi ya. Berarti nggak boleh makan daging monyet? Ini daging apa lah ini? Daging ayam. Daging ayam, ya? Daging monyet. Nggak ada nanti. Nanti. Sopan. Sopan. Terus sekali kok ya, Son. Jangan, jangan. Itu si Puntung. Tum. 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 Jangan. Tum. Tamu kemari, ya paling keras itu 200 ribu dia dana 200 ribu, nggak mungkin nggak awak ambil tuang rokok awak lah minimal. Nah, toh kembali juga ke uang pakan. Kalau yang besar itu udah ada 2 tahun, ya Mak ya? Yang kecil ini 1,5 tahun ini. Si Gopal, Gopal Corona. Kawan-kawan di Facebooknya bikin nama itu. Nah, 200 ribu dia, awak potong 50 ribu, kasih sama orang rumah, 150 ribu. Beli jagungnya, beli pisangnya, beli kacangnya. Nah, ada nanti tamu. Terbalas lah itu, kalau nggak ada tamu, habis kan? Gitu. Makanya harapkan tamu itu bawa makanan. Gitu. Karena kalau pisang lah, aku beli semalam pisang. Nah, jadi ada nggak ada tamu, itu harus kukasih semua langsung. Karena besok udah busuk. Kayak wakil gubernur itulah datang kemarin. Telepon pagi. Standby ya, di lapangan kata orang BP2L Kak Noli. Maksudnya aku bilang, itu kepala seksinya bilang, standby ya di lapangan, katanya. Maksudnya aku bilang, wakil gubernur mau datang. Jadi maksud bapak selama ini aku nggak di sini, aku bilang. Enggak, mana tahu keluar-keluar kemana, aku bilang. Mana ada aku keluar-keluar, di sini-sini aja, aku bilang. Ya udahlah, ada pakan kita kan, aku bilang. Ada rupanya orang bapak ngasih, aku bilang. Gitu. Loh, jadi cemana orang itu mau datang? Ya, cemana, datang-datang, aku bilang. Kalau datang nanti panggil monyetnya, nggak ada bawa pakan bapak itu, kita kasih makanan monyet, gue bilang.
bilang bawa wakil gubernur itu kan. Ya udahlah, belikanlah dulu. Di perapat katanya kan. Duitnya mana aku bilang? Duluani katanya kan. Di duluani, duluani dari mana aku bilang? Mana ada duitku aku bilang. Takjub juga ngelihat ini siamang liar bisa dipanggil dan bisa dekat seperti ini. Padahal ini dia liar tidur alam bebas. Tadi kita nungguin hampir 20 menit untuk datangnya ini. Duduk, Pak. Duduk, Pak. Duduk, Pak. Cantik kali bulunya. Duduk, Pak. Jangan kau pegang aku, kau bau. Duduk, ya duduk. Sini, sini. Duduk situ. Sini, ini luar biasa si Pak Abdul Rahman nih, dari orang tuanya memang udah merhatikan alam sini. Ya kita harusnya ini lebih memberikan perhatian lagi ya, harusnya, karena ini menjadi salah satu objek wisata. Ya saya berharap kita semuanya, saya pun awalnya tidak tahu bahwa monyet, kera yang selalu kita melintas di jalan menuju perapat ini selalu ada pinggir jalan dan selalu kita orang-orang sering ngasih makan. Ternyata itu bukan menjadi hal yang baik. Kita selama ini kasihan karena kita kasih makan. Ternyata itu membuat tidak baik bagi keselamatan monyet kera itu sendiri. Baik tertabrak mobil, ada yang tersetrum dengan kabel listrik. Mau kemana dirinya? Inilah pikirkan, bagaimana ini nggak usah lah terlalu muluk-muluk kita mau bikin ini harus jalan apa gitu kan. Yang penting jadi dulu lah reproduksinya si Nelly aja lah dulu kita pikirkan. Masa dari udah berapa tahun aku di sini, dari tahun mati 2015. Mati yang 2-3 ekor mati. Itulah kenapa mati, stres atau stres. Yang kau pukulinya? Dia kan masalahnya kan di hutan. Dia pergantian jantan, dia seperti singa. Si jantan baru datang dibunuh si jantannya sama anak-anaknya. Nah, beda dengan buruk sama kera. Kalau buruk cuma bosnya jadi matikan. Itulah kemarin si Sadam sama si Tison. Nah, justru itulah. Nggak bisa harus kau sendiri di sini. Orang peneliti juga yang tahu, yang paham dengan parmonyetan, parherean itu. Itu harus kita bawa juga ke sini, gitu loh. Bagaimana cara mengembangbiakkan dia, gitu. Itu cuman di sini loh yang ada begini, gitu. Iya. Ya, sampai dia mati mana si Nelly, si memang ganti. Siapa lagi yang menggantikan itu nanti menambah ininya, melanjutkan gitu lah siamang. Ya iyalah. Kalau masalah siamang yang lain kita panggil nanti siamang. Tapi kan kalau kita panggil yang lain enggak ada makannya sama aja. Yang di sini aja pun kadang makan enggak makannya. Kayak si Nelly lah, di atasnya itu. Ngapain ku panggil dia? Dia di hutan nyari makan. Nah, kan sekarang kan yang ku fokuskan buruk sama kan kera. Bukan ku bilang harus kau panggil si Nelly-nya. Si Nelly itu perlu kita perbanyak ininya, anaknya, turunannya, untuk memperbanyak populasinya dia. Itu sebenarnya tujuannya, bukan untuk masukku untuk manggil-manggil dia, enggak. Itu makanya, itu kan penilaian itu. Intinya aku di sini enggak mau buat siamang itu atau kera buruk ketergantungan sama aku. Jadi untuk apa kau kasih makan mereka? Iya, intinya kan ngapain, supaya... Ngapain? Gitu, ngapain kau pikirin? Ngapain kau peduli? Ya, supaya jangan punah dia. Itu tarik mereka itu kan kembali udah tarik mereka kembali ke hutan. Apa yang kau ini gitu loh. Bukan masalah kalau bukan karena darah hatimu kau tidak akan mau ngasih seseorang itu makanan. Ya kan kau tidak akan mau mengurus itu kalau bukan dari hati kita gitu loh. Karena kalau bukan karena kepedulian. Tapi beda lagi kalau misalkan itu hanya karena pekerjaan, hanya karena ini gitu. Di sini bukan itu masalah pekerjaan. Aku enggak disuruh di sini. Di sini aku enggak ada yang nyuruh aku di sini. Bahkan bapakku sendiri pun enggak disuruh aku di sini. Apa ya tujuanmu membawa mereka ke dalam hutan lagi? Supaya jangan ditabrak mobil di jalan. Itunya harapanku. Tapi dengan harapan seperti itu pun susah kali. Ya power awak sendiri, tenaga awak sendiri. Ya dibuat channel YouTube pun kurang juga. Dari Facebook pun cuma sebatas hiburan, enggak ada tindakan gitu. Yang nonton sampai 2000. Tapi toh juga gitu-gitu aja. Nah, jadi
Harapanku kalau si Amang itu di dalam, biarlah di dalam. Jangan sampai turun ke bawah. Kalau buruk, ya turun 10, ya paling 3 yang ditabrak. Tapi dulu pernah kau bilang mau kau bawa ke sini si Amang? Iya. Kalau kita kalau ada datang tamu, makanya aku dulu enggak setuju kau bilang kayak kalau gitu. Kalau mau diturun. Kalau si Amang itu memang tempatnya di atas, ya udah di atas saja gitu loh. Kalau ada tamu, kecuali kalau yang beruk sama kera itu, kau bikin di sini, kau panggil, kau bikin atraksinya, ya apapun itu enggak masalah. Tapi kalau si Amang jangan. Kalau si Amang dia diturunkan kemari, kalau bahasanya dia di sini kenyang, pasti pulang ke atas. Kalau dia enggak kenyang ya, di sini-sini aja nih itu makanya. Dipikirkan, kalau enggak kenyang nanti ngapain coba di sini kan itu. Kalau misalkan ada aku bawa makanan di sini dari pagi sampai sore ada. Terus gimana kalau suatu saat itu enggak ada sama sekali atau kau diusir dari sini sama orang KDTA itu? Apa yang akan kau lakukan? Apakah diusir. Kau akan berontak? Apakah kau akan keluar meninggalkan ini atau gimana gitu? Diusir. Keluar kita mah siamang-siamangnya dari sini sama kerak burungnya semua. Ngapain awak sendiri keluar? Gitu cari tempat lain, hutan lain. Gitu. Tanah ini kawasan ini kawasan mereka, belum tentu sana kawasan mereka kan itu. Hari ini hari besar, kan tanggal 15 bulan 7 kita punya orang Chinese, kan ini bulan hantu ini. Jadi pas hari besar, banyak yang lepas satwa hari ini. Jadi kami yang lepas hari ini 156 ekor. 156. Dari Jalan Bintang juga? Iya. Dari Jalan Bintang biasa ya ambil ya? Iya. Jadi biasalah hari besar. Ini mau ke apa? Mau ke Danau Toba, mau lepas itu. Labi-labi besar itu. Sama kodok, sama ikan. Saya lakukan demban tiar anam. Artinya demban tiar ini biar tiar-tiarlah merawat hutan ini yang pengisinya ini adalah kerajaan Anuman.
supaya kembali bagus istana ini. Jadi istilahnya ini sudah dibilang istana monyet dibilang. Ya sedih selamanya sesudah nggak ada pengurusan sama mereka. Horas, teman-teman, bertemu lagi dengan saya, anak Misi Manik Parhereki Duau. Kebetulan saya ini kedatangan tamu dari Rusia. Jadi boleh perkenalkan, Tuan, nama? Ya. Nama saya Iwan. Saya petualang dari Rusia. Juga saya naturalis, suka alam, suka binatang. Lihat tadi di video di YouTube video Abang tertarik datang ke sini, ya mau kita, beri makan mereka, ya mau beri makan kepada primata. Di sini awalnya kita itu bertani, kita bertani, monyet-monyetnya datang mengganggu karena ini rumah mereka, ini hutan mereka, ya kita manusia yang datang mengganggu rumah mereka, ya jadi almarhum bapak itu, beliau mau bersahabat dengan kera, beruk, dan siamang. Beliau mengabdikan diri untuk mengurus kelangsungan hidup mereka, agar mereka tidak jadi hama di jalan raya. Setelah lihat saya memanggil, mereka datang, itu seperti apa? Ya, pertama kali lihat siaman dari dekat, kalau cuma dengar suaranya itu sering di Sumatera. Ya, tapi kalau lihat seperti ini luar biasa. Oh, bisa lihat tempatnya, lihat siaman yang jelas. Ini bukan hanya bisa melihat, ini bisa peluk dan gendong. Itu nanti ya, ada si Gopal. Iya, ini nanti ada si Gopal, tapi tidak bisa bawa pulang. Biar dia tinggal ya, di sini. Dia harus tinggal di hutan. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Horas. Iya, Horas. Jangan lupa subscribe dan like. Horas, ya. Horas. Другая здесь, что? Другая здесь, другая. Нет, ну, как уйти? Покумана где-то, Бан? Покумана? Беремана где-то? Мендуги. Сини, Блю, Бан. Беремана, Бан, дамак монет, нет? Ди джалан иту. Ди джалан иту. Jadi, teman-teman, ini tadi rencananya dibuat si bapak itu mau dibuat tabur. Kebetulan dia terlintas mobil, terus mayatnya diambil, rencananya mau ditambulkan. Ya, tapi kalau boleh sih jangan, lebih baik kita makamkan aja. Ya, kalau mau makan daging atau apa, carilah daging yang lain, jangan daging kera. Karena menurut saya tuh gak usah lah. Mayatnya biar kita makamkan aja, teman-teman. Kasih ya. Kera juga.
mayatnya. Si mayat nanti keluar lagi. Oke. Mungkin dah bisa segitu aja. Terima kasih teman-teman telah ngikutin kegiatan saya. Sampai jumpa lagi. Horas-horas dari anak parkir. Ada lagi pisang ini, Mak. Pisang ada lagi? Pisang ada lagi, pisang. Ada. Bantuin apa, bikinin apa, Mak? Ini lari aja dulu. Bantuin ngemotong pisang ini apa, Ri? Kau suka minta di paket kau, aku kasih kau. Gak usah tinggi lah kau. Ada saya di si Rocky. Gak ada si Rocky. Si Rocky. Aduh udah apa si Rocky? Nama orang pula kau bikin sama si Arong. Nanti dimarahin orang, lah ikutin orang. Siapa Rocky ada nama orang si Rocky? Mana? Siapa? Lah si Rocky. Bisa gak ditali kan? Tali ikutnya itu, kenapa ya? Masukku baru ke bawah. Ya udah ke bawah. Pisangnya pun masak kali dia, di metronator lah. Hah? Dadah. Bersih-bersih ya. Kita udah lama nih gak ketemu ya bang? Iya. Udah setahun? Kurang lebih. Kurang lebih ya? Iya. Udah nampak perubahan abang juga nih udah setahun ya? Yang kasih di rumah ya makan. Yuk kasih. Hai Nyet, udah lama gak jumpa Nyet. Oke. Emponya jangan dikasih, pisangnya aja. Gak. Masih ingat gak nih monyet-monyetnya nih ya? Nih. Sini. Nah jadi aku jumpa si Tison terakhir kali itu waktu di syuting round-round sumut. Si Tison tukang cetak. Iya. Iya kan? Nah. Dia nih aku mau lihat nih dia nih. Ini kan lagi kebetulan musim birahi juga. Oh. Nah, jadi aneh-aneh sifatnya dia, takut kita di depan pengunjung kita malu nanti nengoknya. Enggak sopan ngambil banyak kali. Nih, oke, pinter. Bang,
Kemarin aku lihat tuh abang udah mulai main YouTube, ya kan? Ya. Udah mulai banyak tuh subscribernya. Ya. Kira-kira abang pernah dari YouTube berapa penghasilnya? Gaji pertama dari YouTube kemarin aku narik ada sekitar 45 untuk kubagi-bagi sama keluarga. Tapi yang pertama-tama keluarnya? Tunggu dulu, 45 juta. 45 juta. Gaji pertamanya. Nah, itu 2 bulan kemarin. Gaji 2 bulan. Itu gaji pertamanya aku buat untuk syukuran, maksudnya ngirim doa sama almarhum bapak. Itu yang pertama. Terus baguskan makam-makam abang-abang yang meninggal, kan aku ada abang yang udah meninggal 2. Baguskan ke situ. Baru kasih sama keluarga bagi-bagi. Terus gajinya yang ada yang kedua sekitaran 30 itu. Wow. Nah, itu baru beli drone, beli drone? Kamera. Udah punya drone? Iya. Keren. Terus? Beli kamera, terus ada juga untuk buat pakannya ini. Makanya kita berani sampai 2-3 juta sebulan kita kasih biaya pakannya. Oh iya. Nah, jadi pun kalau memang ada yang mau ngasih juga nggak masalah lah ya pengunjung. Sekarang udah kita tolak donasi uang dari pengunjung. Oh iya. Ya lebih baik mereka bawa pakan kemarin. Oh, dulu perubahan. Waduh, keren kali. Kring 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 kring. Hah, udah macam kayak orang-orang inilah ya, bule-bule orang gitu lah ya. Kan keren itu. Kenapa abang pakai topi nggak pede? Bukan nggak pede. Kan cakep. Nanti mau diganti-ganti warnanya biar monyetnya kayak pelangi. Itu kan. Enggak, maksudnya biar monyetnya itu apakah kan masih kenal gitu. Masih maunya bang kalau udah jadi artis YouTube ini nemenin orang ini? Apanya? Kan kita dikenal orang dari sini. Oh iya, jangan sampai lupa sama teman-teman di sini. Bang, maaf nih aku mau nanya nih. Itu mata abang kira-kira kenapa? Ada kendala waktu pas ngasih makan monyetnya apa gimana? Ini? Coba. Ini? Karena kecelakaan ini dulu, tahun 2000. Oh, jadi mungkin banyak yang ngira ada kecelakaan waktu abang sama monyetnya gitu, enggak sih? Waktu kecelakaan, waktu kelas 1 SMP kemarin. Naik sepeda motor, mau ke perapat, itulah kecelakaan. Kena kepala muka, tangan kanan-kiri, kaki kanan-kiri, sama rusuknya juga. Nih, apa tadi yang penghargaan? Oh, wow. Aduh, ini aku untuk pertama kali nih megang ini. Ini apanya? Jantungannya. Enggak lah. Oh, ini? Ini pin action. Oh, pin action-nya. Banyak, kendalanya banyak. Salah satunya? Dari keluarga juga banyak kan. Di saat kita enggak ada apa-apa, setelah mereka tahu ini kita punya, baru mereka mendekat jadi keluarga gitu. Kalau untuk masalah rumah tangga nih, ada enggak ini? Atau kayak kendala atau permasalahan gitu? Ya sama istri lah, istri merasa minder. Kan selama kita di YouTube nih, kan kita nggak tahu siapa tuh penonton kita. Penilaian mereka itu sama kita kan agak istimewa lah gitu. Jadi kebanyakan penonton ini banyak nih yang nggak tahu bahwa kita itu udah berumah tangga. Pemikiran mereka itu masih lajang. Gitu. Jadi ada kayak adalah pesan-pesan yang masuk dari WA, dari apa, kan saya masukkan juga nomor saya ini karena kan saya di sini pemandu. Mana tahu ada pengunjung yang mau datang kemari, mereka langsung bisa hubungin. Jadi itu chattingannya yang aneh-aneh datang gitu sama kita gitu. Jadi sampai-sampai orang rumah salah tanggapan bahwasanya pemikiran dia bahwa kita itu yang aneh-aneh, makanya sampai berantem juga. Oh, sempat berantem? Iya, sampai pulang dia ke rumah. Berantemnya enggak tumbuh-tumbuhan kan enggak ya ya. Sparring di ring juga. Oh, sampai lari gitu. Iya. Basah hujan tadi malam. Udah hatinya ya. Kak, di hatinya sekarang. Ini kan? Jadi selek. Apa? Jadi selek. Oh iya. Di HP sibuknya makin bertambah. Yang biasa sibuk di HP nge-game, sekarang udah nggak lagi asik chattingan gitu. Awal-awal sih biasa aja, cuman makin ke belakang-belakangnya kok makin nggak berubah gitu. Ditanya kawan-kawan, tapi udah kawan.
namanya pun udah ditandai orang semua. Jauh enggak jangan jauh. Suami saya dulu kalau bawa foto sama perempuan gitu dia. Foto-foto kita dekat. Itu cemburu kan hati kita. Oh gitu. Iya. Doanya sih di jalan lurus saja karena banyak juga orang yang baru kenal duit jadi hancur. Semoga. Jangan sampai tergoda. Karena kan laki-laki kayak pepatah-pepatah bilang ya, laki-laki itu diuji ketika udah berduit. Udah, emang pergi dulu. Nanti sharing aja ke mana? Bentarnya aku. Kita bang belakang rumah Uyu. Jadi, Mak Uyu. Kemanakah harus ku cari jalanku? Bukan sarangku. Baganding yang luasnya sekitar 2.400 hektar sebelumnya sudah dikelola oleh pihak di luar Eknauli, baik itu masyarakat dan pemerintah daerah Simalungun. Sejak 2005 kawasan Taman Kera Sibaganding resmi ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus Eknauli. Taman wisata Kera ini sangat unik sekali, terutama atraksi wisata memanggil primata, terutama primata siamang. Anak parheret manik ini dikondisikan menjadi bisa bersahabat dengan manusia, gitu, bisa berinteraksi dengan manusia. Ini asal jerih perah beliau ini, dan orang tuanya dahulu. Terus sekarang kita mulai benahi lagi balik. Konsep utuh yang kita harapkan ke depannya adalah bagaimana agar ini menjadi wisata unik tetap di Danau Toba dan kelestarian primata ini terus berlanjut. Karena problem pokok dari primata ini adalah banyaknya primata yang sekarang ini turun ke jalanan. Karena seperti makanan dari kawasan kita terbatas dan terbentuknya perilaku binatang ini, satwa ini yang tergantung kepada manusia. Ini kita bersyukur nih, kita punya tempat ini, sehingga kita harapkan ke depannya pengunjung peduli dengan satwa primata, mereka kalau memberi makan ke lokasi tempat Taman Kera Sibaganding,
sehingga otomatis kalau tidak ada lagi memberikan makanan di jalanan, mereka akan otomatis kembali ke taman kara tersebut. Wisatawan bisa menikmati atraksinya dan primata tersebut tidak berkeliaran di jalan, sehingga tidak tertabrak, mobil aman, segala macamnya bisa dengan serasi lah lingkungan pengelolaan itu bisa berjalan dengan baik itu. Ada nih Pak, yang mau kutanya kan, masalahnya kan ya, Bapak ini udah tahu kalau aku aktif di media sosial dan di YouTube. Ini pertanyaanku nih Pak, ini yang nanya orang Pak, yang nggak suka sama kegiatan saya gitu. Ini dia bilang, ini namanya nggak usah saya sebut Pak. Binatang liar biarlah liar secara alami, jangan kamu jinakkan, menjinakkan mereka sama aja merusak kebiasaan dan habitat mereka gitu. Terjadi perbedaan pendapat dalam hal bersentuhan manusia dengan alam, dengan binatang, itu hal lumrah. Ada manusia, ada orang yang rasa cintanya dia kepada satwa, dia pelihara. Ada rasa cintanya dia kepada satwa, dia kasih makan di hutan. Ada yang rasa cintanya dia pelihara di kandang. Itu berbeda cara pandang sajalah itu kan. Yang jelas ini makhluk Tuhan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan manusia. Dengan bijak gitu kan. Nah, itu tidak ada masalah Manik ya. Perbedaan pendapat seperti itu biarkanlah seperti itu gitu kan. Nah, biarkan seperti itu. Jadi teman-teman, tadi orang ibu-ibu ini, mereka beri makan di jalan. Jadi saya arahin agar kemari. Gitu. Karena memang ibu-ibu ini tidak mengerti. Iya, nah, makanya beri makan di jalan. Iya, awalnya kami juga tidak tahu. Karena kami biasa dalam televisi saja. Tapi sekarang kami sudah sampai di Danau Toba, sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Jadi rasa puas. Oke, terima kasih teman-teman. Oras, oras, oras. Adil bergabung. Kita ini ada kabar gembira teman-teman. Kita ini sudah kedatangan tamu. Tamunya itu ya anak Siamang. Anak Siamang yang baru lahir, anak si Nelly teman-teman. Nelly sini. Nelly kemari, Nelly kemari. Nelly kemari. Itu anaknya enggak berapa jelas kelihatannya teman-teman. Oke. Dia memang harus butuh makan yang banyak teman-teman. Karena dia lagi punya bayi nih. Ini bayinya. Saya tidak zoom ini teman-teman, kameranya saya dekati. Perkiraan saya sudah berumur 4 hari. Ini si Nelly. Nah, jangan begadu nah. Jangan nih. Nih kalian ini.